Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Sebentar lagi toko ini mesti buka. Kakak, jangan hanya bermain-main. Ayo kerja, cepat. Makasih ya kakak. Sama-sama Bona. Cicak, maaf ya, aku tidak sengaja. Kok toko mainan Pak Totoy belum buka ya? Arka, kamu mau beli mainan juga? Aku mau beli mobil-mobilan. Aku mau beli boneka. Wah, sudah ada pembeli yang datang, Kak. Ayo, Kakak. Kamu buka segera. Semuanya sudah beres, bukan? Selamat datang, selamat datang. Loh, kok? Bona, Kakak, kenapa kalian yang buka toko? Pak Totoy sedang berlibur. Aku dan Kakak diminta menjaga toko sementara. Wah, kita bisa bermain-main di sini. Wah, ada mainan mobil baru. Dicoba boleh, tapi jangan lama-lama. Rusak berarti membeli. Mainannya bagus-bagus. Jadi bingung mau beli yang mana. Tommy, awas! Tommy, awas! Tommy. Lain kali, hati-hati, Arka. Iya, maaf ya, Tommy. Tidak apa-apa. Untung ada belalai Bona. Tommy mau cari mainan. Kata Mama, Tommy boleh beli 3 mainan. Ayo aku temani. Mainan yang sudah dipilih diletakkan di sini ya. Keranjangnya lucu. Aku mau bola warna-warni. Aku mau boneka panda dan jerapah. Tommy, mainannya jadi 4, bukan 3. Aku kira olah boneka kelinci. Tommy, coba hitung mainan Tommy di keranjang ini. Tommy belum bisa berhitung, Bona. Oh. Satu, dua, berapa lagi ya? Hahaha, Tommy belum bisa berhitung ya? Hahaha. Jangan tertawa dong. Ayo, Tommy hitung sampai 4 dulu ya. Satu, dua, tiga, empat.
Satu, dua, tiga, empat. Hore! Tommy bisa menghitung! Satu, dua, tiga. Sekarang mainan Tommy ada berapa? Satu, dua, tinggal panda dan jerapah. Tommy kan cuma boleh beli tiga mainan. Tommy pilih sendiri ya. Satu, dua, tiga. Bolanya tidak usah. Hore! Tommy sudah pintar berhitung. Tommy pintar, Tommy pintar. Siapa yang ngorok? Bona, terima kasih ya sudah bantu Tommy pilih mainan. Iya, sama-sama. Mama, aku sudah pilih tiga mainan. Aku juga sudah pintar berhitung. Putri yang mengajari. Wah, terima kasih Putri. Sama-sama, Tante. Wah, anak Mama pintar sekali. Nah, sekarang ayo kita pulang. Hilang. Jangan menangis, jangan menangis. Botol Tommy tertinggal di rak boneka. Terima kasih, Ola. Aduh, aku lupa angkat mainan mobil-mobilan ini. Arka, hati-hati. Bona, jaga baik-baik ya. Anak-anak burung itu. Kakak! Iya, jaga baik-baik. Aku dan Ola akan membetulkan sarang mereka dulu. Kasihan sekali. Sarang mereka jatuh tertiup angin kencang. Kak! Induk dari tiga anak burung itu kemana ya? Mungkin sedang cari cacing. Kita harus mencari induknya. Betul, betul. Anak-anak burung ini pasti kedinginan dan kelaparan. Geli, geli. Stop, stop. Jangan dikritikin. Jangan dipatuk-patuk. Geli. Aku tidak tahan. Hentikan. Hei, hentikan. Geli. Tahan, Bona. Sarangnya sudah mau jatuh. Bagaimana? Mereka mematuk belalaiku. Bona! Tenang! Ola datang! Geli! Ah, geli, geli! Aduh, 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 aduh! Maafkan aku! Aku sudah tidak kuat. Ola hebat, Ola hebat. Geli, geli, geli. Untung ada kamu, Ola. Kalau tidak, burung-burung itu pasti jatuh kesakitan. Tapi perutku jadi mainan mereka. Makanya, jangan terlalu banyak makan. Perutnya jadi endut. Anak-anak burung ini pasti senang bermain di atasnya. Siapa bilang aku makan banyak? Aku cuma makan sedikit. Kak, kak, tapi selalu nambah. Bona, tolong mainkan anak-anak burung ini lagi ya. Kakak, lihat dari atas. Aku akan melihatnya. Hati-hati, Bona. Jangan cemas, induk kalian pasti pulang. Nah, tuh lihat, induk kalian sudah datang.
Mereka begitu senang. Tentu saja. Selamat makan ya. Selamat makan. Selamat makan. Kakak, Ola, sekarang kita tinggalkan mereka. Kita bermain jungkat-jungkit di taman yuk. Kakak. Kakak, Ola, sekarang ayo kita main jungkat-jungkit yuk. Pasti seru. Kakak. Jungkat-jungkit. Hati-hati, Ola. Ola selalu semangat kalau bermain. Kakak. Au, apa ini? Kakak. Kakak, kamu kenapa? Kakak, kamu tidak apa-apa kan? Bolanya hampir kena kamu. Oh, ini sih bukan hampir lagi, Bona. Bolanya kena sayapku. Lihat, bulu-buluku rontok. Ya ampun, bagaimana bisa terjadi? Kak, sepertinya Ola yang melempar bola. Siapa yang sembarang melempar bola? Bukannya kamu? Tidak, aku tidak bermain lempar-lemparan. Makanya kakak, jangan sembarangan menuduh. Terus, siapa yang melempar? Yang pasti bukan aku. Lihat apa yang dilakukan anak itu. Arka? Nah, pasti anak itu. Kakak, maaf ya. Aku tidak sengaja. Lain kali, hati-hati Arka. Aku tidak mau jadi burung botak. Gara-gara buluku rontok. Sebaiknya bermain bola di tanah lapang. Itu tidak membahayakan semua. Iya, aku minta maaf. Benar-benar tidak sengaja. Arka! Arka, cepat ambil bolanya. Ayo Arka, cepat. Lari! Lari! Lari, Kak! Arka, jangan bawa bolaku. Put, kamu kejar Arka. Aku kejar Gavin. Arka ini memang harus diberi pelajaran. Itu kan bola aku. Iya, kita harus dapatkan bola itu. Jangan biarkan dia membawa bola itu. Beres. Bolanya kenapa dibawa lari? Kenapa tidak main bersama? Iya, kenapa pada berebut? Lagi-lagi Arka. Wah, anak-anak itu memang nakal. Kembalikan. Coba ambil. Ambil, ayo kalau bisa. Sini. Lempar ke sini bolanya, Kak. Ha! Awas, tangkap Finn. Wow, tangkap kalau bisa. Ha, dapat. Gavin, lepaskan. Itu bukan punyamu. Ini bolanya Putri. Jangan main curang dong. Kejar kalau dapat. Ha! Ha! Tangkap, Kak. Gavin! Arka! Itu bola aku. Kembalikan. Hahaha. Ayo kejar. Buktikan kalau ini bola milikmu. Kenapa harus dibuktikan? Memang itu milikku? Kamu merebutnya dariku. Kalian bisa main bola sendiri. Ini permainan bola untuk anak-anak. Kalian bisa main sepak bola. Lila, kenapa kalian rebutan bola sih? Kak, iya, kenapa pada berebut? Aku dan Putri lagi latihan menangkap bola. Tahu-tahu Arka dan Gavin merebut bola Putri. Arka memang selalu cari gara-gara. Kak, harus diberi pelajaran. Harus diberi pelajaran. Kak. Diberi pelajaran apa, Kakak? Budi pekerti. Kak, budi pekerti. Biar mereka tidak nakal pada teman-temannya.
Aku cuma pinjam sebentar kan? Kembalikan bola aku! Kembalikan! Pinjam! Sebentar saja! Pelit! Ha! Lempar bolanya, Kak! Kok malah dilempar ke sana? Gara-gara Putri mau rebut bola. Memang bola itu milik siapa? Milik kamu? Itu bola milikku. Arka merebutnya. Kan kamu duluan yang ganggu aku dan Lila. Aku kan cuma pinjam. Tadi bilangnya itu bola kamu. Memangnya punya kamu? Memang punya Putri, Arka. Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Sudah, tidak usah bertengkar. Main sama-sama aja. Kan lebih seru. Lila, siap-siap ya. Iya, aku siap. Awas, tangkap Lila. Ups. Bona, awas. Putri, awas. Awas, tangkap Bona. Ups. Hop. Aduh. Demikian. Kalau kita main bersama-sama, itu pasti menyenangkan. Hujan selalu menyenangkan. Iya, tapi kita mau ke tempat Lila. Kakak, kakak, Arka main becek, Arka main becek, kakak. Kalian berteduh di halte dulu ya. Bona. Aku tidak bisa main air lagi deh. Air kubangan kan kotor, Arka. Terima kasih, Bona. Ayo, Lila sudah menunggu. Lila sudah menunggu. Tapi masih hujan begini. Kita berangkat sekarang dengan payung belalai. Kakak, payung belalai Bona. Payung belalai Bona. Bona selalu keren. Kita tidak akan kehujanan. Kita tidak akan kehujanan. Kakak! Ayo, kita sama-sama ke pesta ulang tahun Lila. Terima kasih, Bona. Ayo. Kak, cepat berangkat. Lila pasti sudah menunggu. Kak! Jangan main-main air lagi, Arka. Iya. Ayo berangkat. Hujannya tidak berhenti juga, mah. Kalau teman-teman tidak datang bagaimana? Sabar, Lila. Kalau hujan berhenti, mereka pasti datang. Tapi ini sudah jam berapa? Bagaimana, Ma?
kalau mereka tidak datang? Pasti datang. Percaya, Mama. Oh, rencana pesta ulang tahun itu bisa berantakan. Bagaimana nih, Ma? Ma. Iya, Mama. Semoga mereka datang. Itu teman-teman datang. Nah, iya kan? Mereka pasti datang. Mereka teman-teman baik Lila. Iya. Ayo, Laka sambut mereka. Ini dari Lila. Kado dari ini aku. Kadonya. Ini dari aku. Asik. Aku dapat banyak kado. Wah, aku senang sekali. Lila, ayo bilang apa? Ups. Iya. Terima kasih teman-teman. Kalian semua teman-teman baik Lila. Terima kasih ya. Terus kuenya mana? Ah, dasar. Ola tidak salah. Iya, Lila. Itu tanda persahabatan kita. Kadonya! Kadonya! Awas, Lila. Mona, terima kasih. Kadonya aku bantu bawa ke dalam ya. Wah, untung ada Bona. Terima kasih ya. Mereka teman-teman yang baik, Ma. Teman-teman, ayo silakan masuk. Nanti kita main ya. Terus makan kue ulang tahun. Kap, kap. Ayo main, ayo main. Kap, kap. Teman, karena sedang hujan, kita tidak bisa main di halaman deh. Memangnya kenapa, Lila? Bermain di halaman kan asyik. Apalagi pas hujan begini. Arka, kamu saja yang senang. Jangan berhujan-hujan, nanti kita sakit. Iya, kita main di sini saja. Tenang saja, Lila. Kan ada donat. Nah, itu baru lumayan. Kakak, lomba makan donat. Kakak, lomba makan donat. Hus, kue saja yang kamu pikirin. Kakak, lomba makan donat. Kak, lomba makan donat. Hahaha, iya. Kakak tahu saja. Kita lomba makan donat yuk. Wah, asik. Asik. Siapa yang menang dapat hadiah donat lagi. Giliran makan saja. Kau semangat, Arka. Kata dokter, kita tidak boleh telat makan. Halah, itu alasanmu saja. Ayo, pasang donatnya. Siap-siap. Kap. Lomba dimulai. Lomba dimulai. Kap. Tangan di belakang. Tangan di belakang. Kap. Donat jangan dipegang. Donat jangan dipegang. Kap. Donat jangan dipegang. Donat jangan dipegang. Ayo cepat-cepat habiskan. Enak banget. Ayo cepat habiskan. Ayo. 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 Ya jatuh. Kap. Ikan gagal. Ikan gagal. Kap, kap. Yeay. Satu gigitan lagi. Satu gigitan lagi. Donatku habis. Yeay, Putri menang. Kak, Putri menang. Hore, hore, hore. Arka, tolong topinya. Baiklah, Putri Donat.
Nih. Selamat ya, Putri Donat. Mati lampu. Mama! Ma, mati lampu. Gelap. Aku takut. Siapa yang injak hidungku? Maaf, aku tidak bisa melihat orang. Aduh, gelap, Putri. Kamu di mana, Putri? Putri. Lalu gimana ulang tahun Lila? Tenang, tenang. Tenang semua. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita kan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Lila. Sekarang potong kue, lalu kita makan sama-sama ya. Hore! Terima kasih, Lila. Donatnya enak. Terima kasih ya, semua sudah datang. Terima kasih. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!